Kalau di daerah Belait kita ada Madani, di daerah Tutong kita ada Majdi. Itu dia. Macam macam Assalamualaikum. pantun ni. Itulah. Assalamualaikum Majdi, apa khabar pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kabar baik pada pagi ini. Dan saya percaya Wali dan juga Sarina dalam keadaan sehat-sehat saja pada pagi ini. Betul, Ceria saja nampaknya. Alhamdulillah, kami berdua dalam keadaan sehat. Begitu juga kru, penerbit ya, yang berada di setiap bandar Seri Begawan ini. Ya, jadi, di daerah Tutong pagi ini cuaca macam mana, Majdi? Cuaca pada pagi ini alhamdulillah dalam keadaan yang baik-baik sahaja, Wali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keadaan cuaca tersebut akan berterusan ya sehingga ke petang nanti. Kerana di hari Jumaat ini juga adalah peluang yang terbaik untuk melakukan aktiviti berkebun sebagai Betul. Contoh ya. Betul, tadi dari daerah Belait ni bahan mengenai dengan kebun buah. Majdi sendiri juga pernah membawakan bahan sebegini ya. Jadi pastinya banyak pengalaman-pengalaman yang Majdi perolehi menerusi apa membuat penggambaran-penggambaran bahan tersebut. Ini ada yang menarik yang boleh dikongsikan bersama kita, Majdi? Ya, pasti banyak yang menarik ya, Wali, yang saya pelajari. Pertama sekali sebab saya ini kurang ke kebun sebenarnya. Jadi pertama sekali menjejakkan kaki ke kebun, saya terasa satu-satu perkara yang begitu menarik sekali. Yang kedua ada juga yang saya belajar, yang mana dalam kita ini menanam ada satu kaedah ni disebut sebagai tanam sari kali itu, tanam sari. Ataupun maksudnya tumpang sari, namanya tumpang sari. Yang mana ada satu apa contohlah kita ni menanam jagung, di bawahnya tu kita ni menanam cili. Jadi ia disebut sebagai tumpang sari. Tumpang sari. Ia mengambil nutrien. Tumpang sari namanya. Itu satu perkara yang barulah saya belajar. Dan jadi juga maksudnya tanah ia yang kita ni gunakan di tempat tanaman tersebutlah. Ya, betul sekali. Ia menumpang tau. Ia menumpang. Manfaat dan juga yang tanah digunakan itu, anda boleh digunakan tanah yang sama. Kita ni tanah yang digemburkan, ditukar. Tapi anda dibuang tau. Ia macam orang pindahkan ke tanaman lain. Macam itu betul. Itu banyak perkara yang saya belajar lah. Wow, luar biasa sekali. Ya? Tumpang sari. Saya sendiri pun baru mengetahui apa yang saya tahu persenyawaan dengan pokok lain ya. Rupanya indah. Ini setanah tetapi menumpang di ditanam berhampiran lah ya dengan kawasan tanaman yang berlainan. Wow, saya rasa saya terlepas peluang untuk menyaksikan bahan tersebut. Betul ya. Sekali. Baik. Apa agaknya untuk bahan hari ini akan dikongsikan bersama penonton kita ni? Kita serahkan dulu bersama dengan Majdi. Silakan. Baik, terima kasih kepada Wali dan juga Serina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada penonton. Bersua kita pada pagi Jumaat ini untuk berkongsi informasi yang ada dimuatkan pada hari ini. Dan Auda, saya rasa ada baiknya kita ini saksikan terlebih dahulu bahan visual yang kami sediakan untuk tontonan Auda pagi ini. Syukur dengan berkat limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, kerinduan umat Islam di negara ini berakhir dengan pembukaan semula masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat pada hari Jumaat, 13 Rabiul Akhir 1443 Hijrah bersamaan 19 November 2021 setelah ia terpaksa ditutup berikutan penularan gelombang kedua COVID-19 pada sekitar awal bulan Ogos yang lalu. Alhamdulillah, bermula hari Rabu 10 Jamadil Awal 1443 Hijrah bersamaan 15 hari bulan Disember 2021 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdukan Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Moizzuddin Mat Daulah Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengisytiharkan permulaan fasa endemik negara. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Moizzuddin Wat Daulah, Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam turut menekankan untuk sentiasa menitik beratkan kerjasama dan kepekaan dalam kalangan masyarakat dalam masa menjalani kehidupan norma baharu, iaitu terus meningkatkan tanggungjawab sosial dalam mendukung dan mematuhi usaha-usaha kerajaan. Baginda turut bertitah agar kita perlu kekal dan konsisten
dengan amalan-amalan yang selama ini kita laksanakan seperti sembahyang hajat, membaca Al-Quran, berselawat, berdoa dan berzikir, memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan Brunei Darussalam daripada wabak coronavirus. Antara garis panduan sembahyang berjemaah di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara di fasa awal endemik, hanya jemaah dan orang beramai berumur 12 tahun ke atas yang lengkap 2 dos vaksin. Manakala yang belum lengkap 2 dos vaksin mestilah membuat antigen rapid test dan keputusan negatif. Bagi solat fardu Jumaat, tempahan slot bagi aplikasi BruHealth ditiadakan. Dimestikan mengimbas QR code BruHealth dan mempunyai kod berwarna hijau dan kuning sebelum masuk ke dalam masjid. Digalakkan berwudu sebelum ke masjid. Dimestikan memakai face mask atau sungkup muka pada setiap masa. Dikehendaki membuat pemeriksaan suhu badan. Dimestikan membuat dan menggunakan tikar sembahyang berukuran besar. Melakukan penjarakan fizikal antara jemaah satu kaki antara tikar sembahyang berukuran besar. Digalakkan menggunakan hand sanitizer dan tidak bersalaman dengan jemaah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala juga, dapatlah kita ini memulakan pembukaan masjid, surau dan balai ibadah seluruh negara bermula pada subuh Jumaat 19 hari bulan November yang lalu. Jadi semasa penutupan masjid dahulu cuma para pegawai masjid yang berada di masjid. Semasa penutupan itu menjadikan kita ini itu merindui masjid. Untuk mengadakan perkumpulan-perkumpulan majlis ilmu, untuk kita ini rindu bertadarus Al-Quran, rindu sembahyang berjemaah, rindu kita ini beriktikaf di masjid. Jadi kita ini ada rasa kerinduan terhadap masjid ketika mana masjid ditutup pada waktu yang lalu. Dan Alhamdulillah, pembukaan masjid surau dan balai ibadah kali ini adalah peluang bagi kita ini semua untuk sama-sama mengimarahkan masjid, untuk kita ini berazam lebih memakmurkan masjid. Jadi untuk kita ni lebih mensyukuri betapa nikmatnya kita ni berada di dalam masjid. Kalau sebelum ini kita ni jarang datang ke masjid, jadi ini adalah peluang. Moga ianya menjadi satu peluang untuk kita ni itu lebih mengimarahkan masjid dan supaya kita ni itu nanti akan terpaut hati kita ni ke dalam masjid. Antara tanda-tanda orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat nanti adalah orang yang hatinya sentiasa terpaut kepada masjid. Alhamdulillah, sewaktu diumumkan mengenai pembukaan masjid pada 19 Disember yang lalu, jadi beberapa persiapan telah dibuat oleh pihak masjid. Antaranya ialah petugas-petugas masjid telah membuat penandaan saf-saf sembahyang, iaitu satu kaki di antara tikar-tikar sembahyang dalam saf itu. Kemudian membuat label-label dan menyediakan tempat laluan tertentu yang akan digunakan bagi para jemaah memasuki masjid ketika mana fasa endemik. Dan juga pihak masjid juga telah membuat pembersihan secara menyeluruh. Kita ni disinfeksi, kemudian membuat kempen bersama-sama dengan para ahli jatuh kuasa masjid untuk membersihkan masjid. Dan juga masjid juga ada mengambil inisiatif membuat sanitasi fogging kita ni, daripada syarikat-syarikat swasta untuk memastikan bahawa masjid ini benar-benar dalam keadaan yang bersih dan terjaga. Sebagai aktiviti lanjutan masjid, Alhamdulillah, masjid akan sentiasa memastikan masjid ini berada dalam keadaan yang kita ini terjaga. Akan diadakan pembersihan di mana contohnya tombol-tombol pintu apa yang selalu digunakan untuk sentiasa diinfeksi lah. Kemudian memanggil syarikat-syarikat untuk kita ni mendisinfeksi ataupun sanitasi bagi prasarana masjid ni lah, ada fogging dan sebagainya. Kemudian memastikan sentiasa setiap kali selepas digunakan masjid ni sembahyang berjemaah akan ada pembersihan-pembersihan lah dilakukan. Alhamdulillah, seperti mana yang telah dititahkan oleh Kebahaduli Yang Maha Mulia Perkasa Bunga Sultan dan Yeri-Pertuan Agama Darussalam, di mana harapan kita ini selaku umat yang berakidah ini untuk tidak meninggalkan usaha.
Iaitu kita ni sentiasa juga mematuhi garis panduan SOP dan kemudian kita ni bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala atas usaha yang kita ni buat. Inilah, jangan kita ni lalai, jangan kita ni leka dan jangan kita ni alfa, tapi marilah kita ni sama-sama saling tolong-menolong dalam perkara-perkara kebaikan. Dan juga jangan kita ni lupa untuk sentiasa meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah Subhanahu Wa Taala jualah yang mampu untuk menolong kita ni. Selaku hambanya, kita ni meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita itu sentiasa diberikan kesabaran dalam menjalankan ujian ini, dan juga agar kita semua akan mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat ialah pemimpin yang adil, pemuda yang rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seorang yang hatinya bergantung ke masjid, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul kerananya dan berpisah kerananya, seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah, seseorang yang bersedekah dengan 1 sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya, dan seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas hadis tersebut menjelaskan seseorang yang hatinya berpaut suka ke masjid mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak.